Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail has also expressed his confidence that Malaysia's ranking in the U.S. Trafficking in Persons report will show improvement this year. Malaysia is currently placed in the lowest tier. The report is scheduled to be released on Thursday evening, and the Home Ministry is set to have an engagement session with the U.S. Embassy in Kuala Lumpur before its publication. Pertama tentang angka penguatkuasaan kita, ya, termasuk pendakwaan dan juga sabitan, itu menunjukkan peningkatan. Kemudian dari segi aspek kawasan yang lain, iaitu pelindungan ke atas mangsa pemerdagangan. Bila kita tempatkan mereka di pusat pelindungan kita, semua negeri di Malaysia ini ada pusat pelindungan. Yang terakhir adalah yang kita buka di Sarawak beberapa bulan lepas. Okey, bermaksud mereka bebas bergerak. Bahkan kita facilitate mereka untuk mendapat pekerjaan. Kita juga adakan sesi lebat urus berterusan untuk membina kesedaran awam tentang isu pemerdagangan manusia ini. Yang keempat adalah lebat urus kita dengan agensi-agensi dan NGOs dalam dan luar negara. Jadi keempat perkara itu penting sebagai kayu ukur untuk Malaysia diberi penilaian sama ada kita improve dari sudut kedudukan kita sekarang, tier 3, kepada kedudukan yang lebih baik.